Intervensi penurunan kasus stunting secara terintegrasi terus diupayakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukamara. Sehubungan dengan hal tersebut, pada Kamis 30 Agustus 2024 siang dilaksanakan evaluasi audit kasus stunting semester 1 dengan agenda yang berlangsung di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah ini dihadiri oleh stakeholder terkait. Audit kasus stunting merupakan program kerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di daerah tersebut. Pejabat Bupati Sukamara, Rendy Lesmana, mengatakan jika audit stunting merupakan identifikasi resiko penyebab pada kelompok sasaran berbasis surveillance rutin atau sumber data lainnya, khususnya sebagai penapisan kasus yang sulit, termasuk mengatasi masalah mendasar pada kelompok sasaran audit berisiko stunting, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui atau nipas, dan baduta atau balita pada area sistem pelayanan kesehatan dan manajemen pendampingan keluarga. Warga, audit stunting dilakukan secara berjenjang dan berlapis. Salam sejahtera untuk kita semua. Baru saja kita mengikuti acara berkaitan dengan audit kasus stunting semester 1 Kabupaten Sukamara tahun 2024 yang kita laksanakan. Itu dalam rangka kita untuk kolaborasi semua pihak, menegaskan kembali bahwa kita punya tanggung jawab berkenaan dengan menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Sukamara. Hari ini khusus acaranya adalah audit stunting, yaitu berkenaan dengan upaya kita untuk mengidentifikasi risiko, kemudian penyebab risiko, kelompok sasaran, surveillance rutin, dan sumber lainnya. Dan ketika kita tahu dan sudah mendapatkan, dan dari contoh tadi yang kita buka tadi kasusnya adalah ibu yang hamil dalam kondisi anemia, kemudian juga anak yang diperkirakan juga dalam kondisi stunting atau mungkin kekurangan gizi. Masalah dan kendala yang dihadapi di tingkat desa, kelurahan, serta ke bawah dilakukan audit kasus melalui rembuk stunting. Jika masalah belum dapat dituntaskan, akan dibahas di tingkat kecamatan melalui minilok atau mini lokakarya, dan jika masalahnya belum terpecahkan, akan dibahas melalui rembuk stunting di kabupaten. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri, Tim SPTV, mengabarkan.